Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok siapa yang datang. Iya, apa Aslim? Iyalah. Apa kabar, Pak? Oh, mendai bukan tanggung. Ih, aku tak kutanya lagi. Udah nampak aku Abah Amir sini. Nampaknya ada yang kalian ceritakan nih. Kami tadi? Oh, banyak yang kami cerita ke, Pak. Apa ini? Bah, aku nak ke sana dulu. Ke mana ini? Begini, Bah. Aduh, jadi tua pula. Ada pesan dari Datuk Sabandar. Pesan apa nih? Beginilah, Bah. Kenari batang kenari, dipahat orang dibikin layar. Maksud dan tujuan hamba datang kemari, menyampaikan amanah dari Datuk Sabandar. Oh, Mak. Bundar boleh bundar. Bundar nampaknya batang kelapa. Iya, iya. Pesan dari Datuk Sabandar isinya apa? Sini, Pak. Iya, sini, Pak. Bukan sini. Begini, Pak. Bukan sini. Abah kan punya kumpulan Pak Pung Medan, katanya. Iya, betul. Datuk Sabandar ndak punya hajatan. Ndak menyunatkan anaknya. Jadi dimintalah untuk hajatan itu hiburannya Pak Pung, Bah. Oh, wah, bukan tanggung, Bah. Ini nampaknya, Bah Amir. Kelat bukan sembarang kelat. Kelat dibawa ke ujung tanjung. Hajat bukan sembarang hajat. Hajat Datuk Sabandar ndak bawa Pak Pung. Tunggu. Ini mengganggu acara. Kami ini latihan. Biarlah aku buka dulu. Oh, jadi latihan ini? Latihan ini. Jadi dibuka dulu, baru nanti sampaikan hajat itu apa. Oh iya, iya, Bah. Mohon maaf lah, Bah. Ini pula teringat dulu. Kita kan di sini udah lama. Kalau tak salah, udah tahun 80-90-an. Betul. Sekarang balik lagi. Iya. Back to basic. Iya. Itulah Bah namanya cintanya kita kepada TVRI Sumatera Utara ini. Iya. Macam mana? Udah jangan bercakap. Aku yang buka. Biar dibuka dulu. Iya. Jadi bukanya cemana? Kalau buka, ya bukalah, buka pintunya, masuk. Buka tuh bercakap, Wah. Oh, silakan, Pak. Muka dima, muka dima. Berberek-berek turun ke semak, dari semak turun ke kali. Iyo. Dari nenek turun ke emak, dari emak turun ke kami. Pertama. Pertama. Buka tidak sembarang muka, muka letak keladi birah. Tidak sembarang dibuka, kita buka dengan Bismillah. Alhamdulillah. Sudah udah kita ke kota Bilah. Jangan lupa membawa balam. Yo. Sudah dibuka dengan Bismillah. Kita awali pula dengan salam. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya apa mau ditanya? Tanya. Asisten tanya. Cuman cerita Datuk tadi. Jadi begini. Maksudku kemari kan enggak menyampaikan apa hajat daripada Datuk Sabandar. Jangan nyangkut-nyangkut. Enggak nyangkut-nyangkut. Kalau kau katakan kau tetap si batang layar, kenapa sangkut-sangkut? Mungkin Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kenapa lama kali ditunggu Datuk Sabandar? Ini lagi enggak aku sampaikan, Mak Yal. Tapi rupanya latihan mau dibuka dulu tekniknya macam mana. Udah. Cepat. Jadi gini. Datuk Sabandar tak memegang aku, janganlah. Bukan. Datuk Sabandar tak menyampaikan maksud kepadaku. Lalu kusampaikan sama Abah. Setelah itu dibilang Datuk Sabandar, kalau bisa Pak Pung kelompok Medan ini undang kemari kumpulan untuk ajaran Pak Pung Medan. Kumpulan, jangan salah. Kumpulan Pak Pung Medan undang ke tempat kita. Jadi, ini. Jadi begini. Biar lebih jelas. Abah Amir. Datuk Sabandar ini. Dia menginginkan tradisi yang begitu luar biasa ini. Kesenian cerdas ini. Dimintakanlah untuk tampil pada sunatan Datuk Sabandar. Bukan sunatan Datuk Sabandar. Maksudnya anak Datuk. Oh iya iya. Itu aku sangsi. Kenapa? Isinya ini. Takut gelasan tidak sembarang gelasan. Gelasan? Gelasan dibuat balut dasi. Kalau dia berpesan takut aku tidak komisi. Alah mak Datuk. Abah ini jangan sembarangan bicara, Bah. Terasi, kalau terasi dia jangan disimpan orang dalam lemari. Aku tak akan minta komisi. Tapi ku serahkan satu amplop yang tak berisi. Sangsi, Bah. Jadi, ini sudah saya panggil. Siapa yang dipanggil? Yang cukup handal. Umar. Dia tukang daun. Penyanyi tapi tukang daun macam mana? Tukang daun. Rijal daun namanya. Sama Rial daun. Dua tukang daun. Satu. Waalaikumsalam. Panjang umur. Perasaan gue. Ada yang cakap-cakap nih. Sini. Blocking. Sini. Aduh, ya
Sini. Cendak kayu. Sini. Jangan apa, jangan. Kau ingat Kojal ya? Apa? Utang kau masih ada sama aku. Jangan kau apa? Jangan utang di sini. Gak bisa, Pak. Jangan cerita utang dulu. Dia nak menyanyi lagu apa? Rencana begini kami tadi, Pak. Pergi tuan pergi ke mengambil paut. Paut kalau tanya ambil si inai-inai. Kan kami rencana nak ke laut, tapi kenapa di sini ada ramai-ramai? Tanya pula kan singgah kami tadi ya kan. Iya. Jadi rawai boleh rawai, rawailah nampak anyu terapung. Iya. Ini tidak sembarang rame-rame, di sini ada kumpulan Pak Pung. Wow. Ya, tapi Pak Amir, ya. Cakap-cakap saja mana belum betungnya. Cakap-cakap saja bila belum Pak Pungnya. Oh iya. Ini minta lagu ini, lagu kami rencana. Lagu Maya, lagu Maya. Di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengah rumah si Amir. Jadi di sana kan? Bingung, sini bingung. Kenapa? Kapan nih kita mau apa Mas Mir? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kapan pula Pak Pung ini mainnya di hari ini? Nggak nyambung. Makanya jangan katun, ambil batang sagu. Jangan kau cuma berpantun, sekarang orang ini minta lagu. Ya. Udahlah, kalau tuan ke Indragiri, pas tepat di kampung seberang. Boleh kami menyanyi, apa judulnya? Gunung Sayang. Gunung Sayang betul nih? Betul, kalau ini betul. Tadi waktu latihan salah. Minta Gunung Sayang, Gunung Banang saja. Gunung Sayang, pecahnya Maya. Enak memang namanya rendang. Betul. Bawa ke Kuala Tanjung. Oh, Ma. Lagu pertama apa tadi? Gunung Sayang. Pecahannya? Mainang Kampung. Ada satu lagi. Apa lagi? Penyanyinya ini didatangkan dari, Surui. Surui itu kan luar negeri. Surui itu mana? Yusti. Seruai itu dekat Belawan. Dekat Belawan. Ya. Lanjut. Udahlah. Ya. Moh. Moh Kemon. Moh. Hei, Moh. Moh. Iya, yuk. Yuk, mana Datuk? Datuk mana Datuk? Sayang ku bayang gunung di daerah.
keladi. Ketikan saya dek buah keladi. Kalaulah Oyong tak boleh bertanya, kalaulah Oyong tanya, boleh bertanya. Apa gerangan dinda kemari? Apa gerangan hai dinda kemari? Hendak pergi ke Indra. Memilih abang kayaknya tempat apanya ajakannya untuk artinya untuk musik ajakannya. Iyalah, makanya jangan banyak cakap. Lihat dulu kita nih buat nih dengan hati. Tidak dengan duit, dengan hati buat nih. Bukan dengan gendang, Bah. Tidak dengan hati. Oh, dengan hati. Makanya tidak dengan duit, makanya hasilnya bagus. Cuman apa ini tadi bukan apa-apa paham aku tengok ah. Bukeleh tadi begitu jalan ke ujung Tanjung hendak mudik di, ke tanah seberang. Begitu diputar mainang kampung, kumis Datuk Sah Bandar bergoyang-goyang. Dari mana kau tengok? Orang dia kalau samping. Terkapar katakan terkapar, terkapar jangan diogrok-ogrok. Iya. Kau enak aja bilang kumis Datuk Sah Bandar. Dari mana kau tengok? Dari jauh kah? Oh, enggak kau teropong. Jangan gitu. Iya. Buat fitnah kau itu. Enggak, Bah. Buat fitnah. Enggak, Bah. Tak jadi kepesan. Aku sungguh mati, tak Bah. Tak jadi. Jadi, Bah. Batal. Enggak, Allah jangan, Bah. Nanti aku dimakan Datuk Sabandar, Bah. Makanya. Bah, aku enggak mau sebarkan berita hoax. Aku yang mau yang pasti-pasti aja, Bah. Boleh. Tanggal-tanggal berapa? Tanggal berapa? Itu kalian bilang. Aku ho-ho aja lah. Tanggal berapa? Rencananya kalau enggak ada halangan, Bah. Nah, kalau Desember, Bah, itu, November. Di bulan November, Bah. November. Tanggal-tanggal berapa? Tanggal 10. Ya, dekat berarti, Bah. Pas hari pahlawan. Jadi pahlawan berkorban. Iya, pasang topi PN, Bah. Oh, iya.
Mak Yal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggal 10 November. Catat. 10 November Datuk Sabandar. Di bandar. Ulang tahun. Bukan. Datuk Sabandar pesan Pak Pung di Bandar Kalipa. Kok di Bandar Kalipa? Jadi di mana? Di Beting itulah, Bang. Oh, di ujung Beting itu. Iya. Artinya dia enggak menyunatkan anaknya, dibikin hajatan tuh di pinggir Beting tuh. Kalau kena pasang, takkan pasang-pasang, Mbak. Iya, enggak bisa tak pasang. Bukan, Mbak, karena ketepatan tanggal 10 itu berdasarkan tanggal laponya, tanggal pasangnya, bulan. Tanggal bulannya itu pasang tak mati. Pasang mati, Mbak. Wow, pasang mati. Jadi ini kan Mbak Hamir, penggemar papung ini bukan tanggung. Oh, Mak Tang. Penggenangnya aja kita datangkan dari India. Hah? Mana? Mana? Jumaidi. Oh. Jadi kok Jumaidi India? Karena kami terdiri dari satu grup yang namanya grup Tambi Marican. Tambi Perkasen. Jadi Tambi Perkasen. Nah, itu terdiri termasuk asli. Iya. Oh, orang iya. Yang hitam-hitam. Jadi Bang Amir, katanya nih semalamnya diambil dandang, ya kan? Sebelumnya diambil salak, sekarangnya dia tukang gendang, sebelumnya tukang martabak. Oh gitu. Udah deh. Sana gunung, sini gunung. Tengah-tengah jalan protokol. Iya. Teruskan pantunnya. Sana bingung, sini bingung. Kalau salah jalan, kepala benjol. Alah-alah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita di ladang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Lanjut. Ayo. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bermain lagi. Lanjut. Main lagi. Mainkan. Apa lagi? Aku di sana lagi. Di sana gunung, sini gunung. Tengah-tengah. Pohon cemara. Rim. Bang Munir bingung, Mak Yal pun bingung. Lanjutannya. Di tengah-tengah, kapan pula dimulai acara? Pokoknya nyambung aja lagi, tak tenang aja. Masuk. Masuk. Sekarang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumbang mandi, lanjut. Kalau bolehlah ini bisa kita terus berdendang, boleh kita bermain lagi. Coba pantun bahasa Cina, cuman. Boleh. Munir terjemahkan, Munir. Aku terjemahkan. Musik Cina. Artinya? Artinya, jangan jauh berjalan, nanti bisa jatuh. Sudah jatuh, ketipa tangga pula. Aku sendiri pun tahu. Oke lah, kalau gitu. Waalaikumsalam, banyak tamu. Banyak tamu? Banyak. Oh, ngapain lagi, nyanyi lagi. Enak menggulai kakap. Kakap dimakan dengan kue ini. Enak kali lah bercakap-cakap. Kapan kawan awak tidak menyanyi? Oh, yang menyanyi. Tidak menyanyi, tanggung rasanya tadi, Bah. Masih tanggung. Bunyi tidak bunyi, letakkan satu di belah-belah. Takutnya dia nyanyi, minta lagu pun salah. Ini kalau nggak salah pantunnya pasti gini. Anak Melayu bermain gasing. Oh iya. Bermain gasing dalam semak. Mana bisa mutar gasingnya? Ya Allah ya Rabbi. Makin bingung lah kawan awak nih, Pak. Iya. Ya, kasih bagi-bagi ini. Kalau meminta lagu di tradisi ronggeng ini. Berpantun. Papung ini harus berpantun. Berpantun. Walau pantun itu salah sekalipun enggak apa-apa. Pokoknya dimulai dari sekarang. Pantun. Salak buah salak. Salak buah salak. Bawa kotuan kota tebing. Boleh ya kalau boleh saya meminta. Saya tak minta lagu Seri Mersi. Woi, pandai kau ya. Berarti bukan main gasing. Pandai. Main gasing. Ya. Main gasing tidak bisa mutar. Main gasing, letakkan buah kelapa. Lagunya Sri Mersing, pecahnya apa? Main gasing. Betul. Begituan ke tebing. Betul. Tebing kan? Iya. Karena. Sana mengambil pot. Kalau pertama lagu Sri Mersing, pesahannya? Satu lagi. Pemusik kita ini kan peka. Bisikkan ke dia, lagu apa? Kak, lagu kak. Siapa abang? Minta. Siapa namanya? Kak apa? Udah aku yang bilang. Biar supaya jangan salah kau, Sri Mersi sama... Apa sama Jepang? Apa? Johor Sepak. Johor Sepak. Jangan aku bilang. Ya? Udah. Yuk, mainkan. Siapa nyanyi? Yang nyanyi nanti untuk mesin tadi. Siapa? Apa tadi? Sri Mersi. Sri Mersi siapa? Awak.
George Spot Club. Enggak pakai tahu George Spot Club. Tahulah lagunya. Lagunya itu tempat apa? Main golok. Salah, lagu George Spot Club tuh pinang-pinang saja. Ya. Yang diawali Bahtera laju di air tenang. Ah, aku yang nyanyi nanti sama sama okay. Mantan apa? Bilang, kenangan lama. Leli nanti berdua, Bang. Bilang aja ya. Pergi ke hilir. Ke hilir di pagi hari. Yo. Yang pertama kan Pak Munir, ceweknya kan si Leli. Tahunya aku tuh. Kalau boleh kakap, kakap ikan tenggiri. Banyak kali kita cakap, kapan nih dimulai? Mainkanlah. Mainkan. Enggak bisa. Kalau enggak mengambil gumi, letakkan dapat ikan lemedo. Kalau kita nak mulai, bawa aku biar duduk. Boleh. Ayo. Serilah merese, aduhai lagu Melayu, dendangan anak seorang biduan. Serilah merese, aduhai lagu Melayu, dendangan anak seorang biduan. Biarpun zaman terus berlalu, aduhai resah Melayu, resah Melayu, lupa. Biarpun zaman lalu terus berlalu, aduhai resah Melayu, resah Melayu, jangan lupa. Tunang-tunang saja,
kapan pula kawinnya? Alamak, sabas betul gue tengok. Sabas ya, Pak. Luar biasa. Ah, Bah. Ya, main lagi. Ini, Bah. Nyanyi pun kok sesak napas gue. Macem mana lah, Bah. Ah. Bang Munir nih. Kenapa? Ambil kawat buat jemuran. Iya. Iya kan? Batang jati buatkan cangkul. Iya. Yang heran aku, kalau aku tengok Bang Munir yang lagi nyanyi dengan biduan, apa suaranya tenggam timbul? Itulah makanya. Tidak nampak pecah bisul. Karena letak cangkut di perigi. Kenapanya hilang timbul? Karena Munir grogi. Kalau ragi si batang ragi. Enggak usah pakai itu kau. Enggak usah pakai, enggak usah. Enggak usah. Maik sini aja, Maya. Beri Maya. Hai. Sibuk di kantor. Kantor mana? Kantor lo ini Pak Pung Medan. Pak Pung Medan ada kantornya. Ada kantornya. Oh, iya. Mayel enggak tahu tadi kan. Mayel. Macam-macam yang menari. Tak tahu ada Belanda menari tadi. Oh, Belanda menari tadi tuh memang luar biasa. Iya, gayanya macam-macam. Dance. Lain. Lain dia. Belanda nari. Belanda menari. Belanda nari. Begini. Orang kan begini kan. Tidak. Hitungannya lain, Pak. Lain hitungannya. Lain hitungannya. Lain hitungannya. Kalau hitungannya harus tambah dia. Kalau kita kan pas. Tuwagapat manam jopan. Dia tidak. Kalau ini beda? Berkurang. Tuwagapat manam jopan. Manam jopan. Apa artinya? Ketupat. Gitu. Tahu bakat orang lah. Kalau sepat, katakan sepat. Sepat jangan. Mengapunya ini awak belum beri pemandun. Yang jelasnya kalau sepat katakan sepat. Sepat disimpan bersama tapi kalau kulihat menari si pian melompat-lompat macam tukang tempe dikejar Satpol PP. Jangan makan-makan tempe, letakkan satu teluk belanga. Jangan kau bilang Satpol PP, tersinggung si Bunga. Ada. Datang. Jadi si Bunga ini, ini kan keruk papung. Papung Medan ini si Bunga ini keruk papung. Itu jadi incaran banyak orang. Itu sampai terjadilah selang sengketa. Gara-gara Bunga. Antara si Senin dan Selasa ini silang sengketa. Ini masalah Bunga. Masalah penggarapan tanah tadi lah ini ya. Penggarapan tanah tadi. Entah apa pula si Bunga dia ada di tanah itu tergarap dia. Tanah itu kan Datuk Sabandar yang punya kan? Iya, udah tahu tanah Datuk Sabandar. Ditanamnya Bunga. Ditanam Bunga. Berapa orang? Jadi begitu digarap, Bunga tadi terikut. Sekarang ini jadi persoalan. Antara Senin sama Selasa. Silang sengketa. Ini masuk perdata. Kalau perdata dia mana datanya? Kalau pidana mana dananya? Iya. Iya kan? Perdata? Mana datanya? Pidana. Perdata? Tapi ini perdata. Soal urusan tanah ini. Penggarapan. Penggarapan. Jadi yang sini mau garap. Yang sini mau garap. Yang sana mau garap. Yang atas pun enggak juga. Iya, gara-gara si Senin sama si Selasa ribut. Masuk hari Rabu. Masuk si Jumat. Besoknya saat. Datang pula Kamis Kliwon. Semestinya di situ. Jadi, begitulah. Jadi enggak tadi apa ini? Apa? Pesan tadi. Oh, jadi tuh. Walaupun jadi. Kita Senin, Kamis, Jumat, tetap pesanan tadi order tetap dilanjutkan tuh. Jadinya. Acara Datuk Sabandar tetap. Kalau enggak gawat aku tuh. Sunatnya jadi. Sunat siapa? Datuk Sabandar. Tidak. Jangan tuh, salah tuh. Anak Datuk Sabandar. Kalau Datuk Sabandar disunat, maulah aku ajak tuh. Jadi, kita kembali kepada tema. 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 Temanya ini kan masalah persiapan untuk sunatan Datuk anaknya Datuk Sabandar. Anak Datuk Sabandar. Tadi kalau ku kelih, lihat itu bahasa kelih, bahasa lain. Kita lihat udah mulai bagus. 1, 2, 3 Pengamatan nih, pengaman. Ini kan latihan. Oh, latihan enggak ini. Nanti baru pertunjukan sebeneran. Oh iya, beneran ya. Beneran kita jadi. Beneran pasti. Nah, ada 2 lagu lagi yang belum kita selesaikan. Lagu apa? Tenang dulu. Aku cari wangsit. Uang sit itu apa? Mipang sih dia. Uang sama sit dong. Jadi 2 lagu nih harus lebih keren dari lagu yang sebelumnya. Keren. Mendai. Mendai. Alam. Mendai. Mendai.
masuk di kampung sebelah lupa awak bahasanya. Jadi perkara penggarapan bunga tadi enggak lagi? Enggak lagi, pokoknya udah si Mendai sekarang masuk. Sekarang sudah masa persidangan. Persidangan. Ya. Udah selesai. Jadi di dalam persidangan ini tetap kita lanjutkan masalah potong pucuk anak Datuk Sabandar tadi. Iya. Tadi. Ya sudah, silakan. Ya. Jadi lagunya. Lagunya apa? Ah, apa lagunya? Iya, aku tanya sama kau. Di sana gunung. Aku mandi sumur ya. Mandi. Ah. Ya. Kalau ada sumur di ladang, ya. Boleh kita menumpang mandi sambu. Kalau enggak ada sumur di ladang, rame-rame mandi di kali. Ya, lucu ya? Lucu. Di sana gunung, di sini gunung. Ah, di tengah-tengah. Tengah-tengahnya ini ada si Munir. Iya, iya. Di sana bingung, di sini bingung. Sekarang di mana berdirinya si Amir? Udah betul. Jadi lagunya apa? Lagu yang terakhir nih. Mbak, aku buka dulu catatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Lanjut lagi. Kita masih terus berdendang. Ya. Lagu apa yang kita mainkan lagi? Lagu yang jarang terdengar. Ini Pak Pong ini menggali lagi potensi-potensi termasuk lagu-lagu. Aku tahu lagunya. Alhamdulillah TPRI kembali memulai. Terus TPRI Medan. Terus Sumatera Utara. Lagunya Jalak Lenteng. Ada penyanyi. Ada. Ngapain? Ahmad Sauri namanya. Siapa? Ahmad Sauri terkenal kali di mana-mana. Ahmad Sauri itu tukang kaligrafi. Ya, jangan salah. Aku mah dia lomba kamiar itu. Kalah. Dia menang, aku kalah. Pendiam. Ahmad Sauri ini banyak bisanya kaligrafi, iya. Bisa menyanyi, kaligrafi. Bisa mau kasidah. Mau kori, mau apa? Tapi mahal. Datang yuk. Ada orang. Datang yuk. Waalaikumsalam. Tukang kaligrafi tadi. Amir. Ya Allah. Kawan lama. Kan lomba kaligrafi kita kan? Betul. Aku kalah kan? Nah iya, di Universitas Jambi ya. Jambi kan. Terlantar kita di sana. Ya, Mat. Pak Haji. Apa kabar? Baik, Pak Haji. Mana si Sauri Mat? Mana Sauri Mat kau? Woi. Acak-acak panjang. Ya, hei, dua-dua sama kita, Mat. Sama panjang. Ya Jadi kami tidak menyanyi berdua nih. Boleh. Sama siapa? Jadi dia dengan yang lain, sekarang sama aku pula lah. Oh iya, lagu apa ini? Lagu apa? Yeah. Jadi begini. Begitu juga. Jalan-jalan ke simpang Tugu, di sana ada pokok kelengkeng. Ada, Mak. Cerita-cerita masalah lagu seperti yang dikatakan tadi, lagunya Jalak Lenteng. Jalak itu burung jalak. Burung jalak. Kalau lenteng itu apa? Lenteng itu centeng. Itu misu. Sebentar. Karena kita dipepet oleh waktu. Waktu terus berjalan. Iya. Kita langsung aja menyanyi. Tiga lagu sekaligus. Oke. Terakhir lagu apa? Lenteng, Mak Inang Kampung ya. Mainang Juara. Pecahnya. Tanjung Katung penutup. Tanjung Katung. Lanjut, oke. Okay. Ayo. Mainkan. Kalaulah gugur, gugurlah nangka. Usah ditimpa pao, sebatang pao. Aduhai lah saya. Kalau nak tidur mata, pejamkan mata sayang. Usah dikenang, usah dikenang jauh, abang yang jauh. Jalaklah lenteng, jalaklah lenteng. Lagu Melayu makin dikenang rindu, semakin rindu.
gendang kulit biawa. Sedikitlah tidak, sedikit tidak. Kenapa lagi aduhai lataya. Kemanalah badan hendak ku bawa saya. Sedikit tidak, sedikitlah tidak. Beruntung lagi jalak la lenteng, lagu Melayu hatiku sedih bertambah biru. Datang kemari, hai kalaulah tidak kerana Tuhan, tidakkan kita hai menyanyi di sini. Hey! Pergi tuanlah pergi ke Pekan, sama membeli desi buah lengkeng. Pergilah tuan pergi ke Pekan, pergilah tuan belilah lengkeng. Bersama kita dek papunglah Medan. Samalah sama dek kita meronggeng. Betul. Bersama kita dek papunglah Medan. Samalah sama hai kita meronggeng. Biji di baliklah daun. Maksudnya, maksudnya budilah tuan-tuan kami terima, jadi kenangan sepanjang tahun. Budilah tuan kami terima, jadi kenangan sepanjang tahun. Sayang Ciperling burung di Kedah, hingga bersarang di Gunung Dayak. Sayang Ciperling burung di Kedah, hingga bersarang di Gunung Dayak.
kalau berdamping orang bertua. Tidak pun senang namanya baik, kalau berdamping orang bertua. Tidak pun senang namanya baik. Tanjung Katung, hey hey, ditarik Pak Yo. Sirsak, sirsak nangka Belanda. Betul. Rusak hatiku rusak, rusak nengok sanggul ya. Alah omak kawinkan aku, alah ya omak kawinkan aku. Tanjung Katung airnya biru, tempat nak darah mencuci muka. Tanjung Katung airnya biru, tempat nak darah mencuci muka. Konanlah pula ada tempat bermain. Tempat jatuh lagi ku kenang. Kononlah pula main tempat bermain. Rendang ambil rendang, makan di tengah hari. Senang kita senang, sama-sama kita menari. Ayah emak kawinkan aku, ayah emak kawinkan aku. Tanjung Katung airnya dangkal, tempat nak darah mandi berenang. Tanjung Katung airnya dangkal, tempat nak darah mandi berenang. Tuan-puan tak lagi kesal, mari bersama kita berdendang. Tuan-puan janganlah kesal, mari bersama kita berdendang. Belanda rusak awak rusak gara-gara nengok jogetnya. Alah emak kawinkan aku, alah ya emak kawinkan aku. Alah emak kawinkan aku, alah ya emak kawinkan aku. Dapat tenang Bang ya. Sambil ambil buah kelapa. Iya. Tempat tunatan anak Dato' Sabandar. Kejap lagi kita berjumpa. Tempat tunatan anak Dato' Sabandar. Langtan buah langtan, enak pisang taleh. Ucap selamat tunat, moga besar jadi anak soleh. Alah omak kawinkan aku, alah omak kawinkan aku.